Hey Besti, memahami keutamaan berkurban adalah satu upaya meyakinkan dan memantapkan diri menunaikan ibadah saat Idul Adha. Berikut ini adalah 5 keutamaan berkurban jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 1. Berkurban adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat pahala berbagi. 3. Kendaraan di hari kiamat. 4. Menghilangkan sikap egois dan tanda bersyukur. 5. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah informasi mengenai beberapa keutamaan berkurban ketika Idul Adha yang wajib kamu tahu. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah tahunan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan, terutama bagi yang memiliki kemampuan secara materi. Di balik perintah ibadah ini, tentu banyak sekali keutamaan berkurban dan hikmah yang bisa didapatkan oleh umat Islam yang melaksanakannya. Walaupun saat ini ada di antara kamu yang belum dapat berkurban, setidaknya kita bisa mengetahui apa saja manfaat dan keutamaan berkurban tersebut bagi seorang muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim selalu bisa kita terapkan. Selamat berkurban!